The island of Corregidor was the scene of one of the most decisive battles in the Second World War. It was the last line of defense for American and Filipino troops from invading Japanese forces. Since then, it has become a memorial of bravery and sacrifice. But for many Muslim Filipinos, Corregidor is also a place of a national betrayal. Abdulrahman Idris walked through these walls hoping to see the name of his grandfather. It isn't here, he says, but it does not diminish the importance of what happened here 50 years ago. Peristiwa Jabidah. Siapa yang tahu sejarah mengenai peristiwa Jabidah atau penyembelihan Jabidah? Ada terlalu banyak versi mengenai kejadian itu, termasuk usaha kerajaan Filipina untuk menafikan kejadiannya tetapi tidak berjaya untuk ditutup. Serba sedikit yang diketahui melalui pembacaan adalah pembunuhan sekumpulan tentera Filipina beragama Islam oleh Armed Forces of the Philippines AFP atau tentera negara itu. Kejadian berkenaan berlaku di era pentadbiran Presiden Ferdinand Marcos ketika tuntutan Filipina ke atas Sabah telah berada di kemuncaknya. Untuk mendapatkan Sabah, kerajaan Filipina telah memulakan satu rancangan yakni untuk menghuruharakan Sabah dan mewujudkan suasana tidak tenteram di negeri itu. Bagi tujuan berkenaan, tentera negara tersebut memulakan satu operasi yang dinamakan Operasi Merdeka. Tujuan operasi berkenaan adalah untuk mendapatkan Sabah semula melalui kaedah-kaedah yang disebut sebagai Komando Jabidah. Bermula dari Ogos hingga Disember 1967, 200 pemuda suku Tausuk dan Sama dalam lingkungan usia 18 hingga 30 tahun memulakan latihan komando di Pekan Simunul di dalam kawasan Tawi-Tawi, dan unit komando mereka diberi nama Jabidah. Simunul sebenarnya adalah tempat di mana masjid yang pertama di Filipina dibina oleh pendakwah Arab bernama Makdum. Pemuda-pemuda Tausuk berkenaan pada asalnya sangat gembira apabila terpilih untuk mengikuti latihan itu kerana dijanjikan allowance dan peluang menyertai pasukan elit tentera Filipina. Pada 30 Disember tahun yang sama, di antara 135 ke 180 rekrut menaiki sebuah kapal tentera laut Filipina untuk berlayar menuju ke Pulau Corregidor di Luzon bagi mengikuti latihan yang direka khas bagi mereka. Dan ianya merupakan fasa kedua latihan unit komando Jabidah yang akhirnya berakhir dengan tragedi Malang. Sebenarnya, 200 pemuda Tausuk dan Sama yang berkenaan tidak langsung mengetahui apa tujuan mereka dipilih dan apa sebenarnya motif untuk mereka dilatih. Hanya apabila sampai di Corregidor, baru mereka mengetahui yang mereka sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menyerang dan menghuruharakan Sabah. Setelah mengetahui tujuan sebenar, sama sekali mereka telah menolak untuk menyerang saudara se-Islam mereka sendiri di Sabah, berhadapan dengan apa yang disifatkan sebagai adik-beradik sendiri di atas faktor persamaan agama dan suku. Akibatnya, mereka menuntut untuk dihantar pulang segera. Dan mereka juga sudah tidak berminat dengan allowance maupun tempat tinggal ataupun kedudukan di dalam tentera elit Filipina. Semua itu sudah tidak menarik minat mereka lagi. Akhirnya, tentera Filipina telah membunuh mereka semua kerana telah dianggap sebagai menentang. Jibin Arula, satu-satunya rekrut yang terselamat di dalam pembunuhan beramai-ramai itu, kemudiannya menceritakan disebabkan keingkaran mereka untuk menyerang Sabah atas dasar satu agama, para rekrut telah dibawa ke lokasi terpencil di dalam 12 orang kumpulan setiap satu dan ditembak mati menggunakan machine gun oleh jurulatih tentera mereka. Peristiwa Jabidah adalah titik permulaan kepada penentangan bersenjata di selatan Filipina dan membawa kepada penubuhan MNLF. Apa yang hendak disampaikan di sini setakat ini bukanlah ulang kaji sejarah, tetapi mahu memperlihatkan semangat keislaman yang ada di jiwa masyarakat Islam selatan Filipina satu ketika dahulu. Mereka rela mati daripada dihantar ke Sabah untuk membunuh saudara se-Islam mereka. Namun kini, Ferdinand Marcos sudah tiada, tetapi ada pula Jamalul Kiram III yang berjaya meracun pemikiran remaja Tausuk untuk bertindak senada dengan apa yang ada di dalam jiwa Ferdinand Marcos tahun 60-an dahulu. Kita sebagai umat Islam mempunyai tanggungjawab terhadap saudara sesama Islam. Al-Fatihah.